Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha selalu hadir mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Makan didampingi. Sampai-sampai Aisyah mendampingi Rasulullah SAW ketika mandi didampingi. Biasanya itu pengantin baru, lebih selawas dak ono. Pernah ada satu jamaah cerita, dia lagi dikasih makan sama istrinya. Kasih makan lalu ditinggal sama istrinya. Karena istrinya mau nonton sinetron. Apa kata suaminya? Dah, mari, saya benih koceng. Saya bukan kucing dikasih makan terus ditinggal. Ini kadangkala perempuan melakukan itu. Suaminya dikasih makan terus dia punya sohe, punya tamu. Jangan, tamunya suruh pulang. Suruh pergi dulu atau dia sabar, tunggu dulu. Suamiku lagi makan, damping. Ingat, suami Hasan bukan kucing. Jangan dikasih makan terus ditinggal.